Dari Timika tujuan Asmat membawa BBM kurang lebih 150 ton dukungan untuk PLN Agats mengalami hilang kontak dan kami kantor pencarian perdana Timika melaksanakan pencarian dari hari pertama kemarin hari Selasa sampai di Pulau Tiga, kemudian dari Posar Agats melaksanakan pencarian sampai Pulau Tiga juga dengan hasil nihil. Hari ini kami lanjutkan menggunakan rescue boat 217 dibantu dengan potensi SAR, TNI, Polri dan stasiun radio pantai melaksanakan pencarian dari Timika sampai ke Agats. Dan bermalam di Agats, rencana besok akan kembali dengan pola pencarian yang sama di jarak 15 sampai 25 nautical mile.